Sobat Minervan, apa kabar hari ini? Airbus A400M menjadi salah satu pesawat angkut yang sedang diincar TNI Angkatan Udara 1-2 tahun silam, seperti yang diberitakan oleh beberapa media di Indonesia. Airbus A400M ternyata bisa menjalankan beberapa tugas berbeda, seperti misi taktis jarak pendek, misi strategis jarak jauh, dan sebagai tanker. Pemerintah Indonesia sendiri sebelumnya dikabarkan berminat membeli 2 unit Airbus A400M. Namun, pesawat militer ini akan lebih difungsikan untuk mengangkut berbagai kebutuhan pokok ke wilayah-wilayah Indonesia Timur. Untuk 1 unit pesawat A400M dibanderol dengan harga mencapai 2,1 triliun rupiah. Lantas, apa kelebihan pesawat angkut Airbus A400M? Dalam video ini akan Pinterven bahas kelebihan pesawat Airbus A400M. Sebelum lanjut video ini, pastikan Sobat Pinterven sudah subscribe channel ini. Satu, menampung banyak barang. Sobat Pinterven, Airbus A400M menjadi pesawat angkut yang cocok untuk kebutuhan misi militer maupun kemanusiaan di negara manapun. Wajar saja karena pesawat ini memiliki panjang hampir 18 meter. Lebar pesawat ini 5,64 meter, setara A330 atau A340. Sedangkan bagian dalam pesawat selebar 4 meter dengan tinggi hingga 4 meter. 2. Bisa mengangkut truk semi-trailer. Sobat Pinterven, tak hanya bisa mengangkut pasukan, Airbus A400M juga bisa mengangkut truk semi-trailer seberat 25 ton dengan peti kemas berukuran 6 meter, perahu penyelamatan, ataupun peralatan pengangkut besar lain seperti mesin pengeruk atau penderek yang dibutuhkan dalam upaya penyelamatan pasca bencana alam. Airbus A400M memiliki daya angkut mencapai 37 ton. Alat kerek atau winch berdaya 32 ton di atas pesawat, serta alat derek kren berdaya 5 ton. 3. Pesawat dirancang untuk berbagai situasi. Sobat Pinterven, pesawat angkut ini ternyata bisa mendarat di jalan yang berkerikil atau tak beraspal. Alasannya, karena desain pesawat bisa fleksibel dalam berbagai keadaan. Airbus A400M memiliki 4 counter rotating turbofan Europrop International TP400 dengan cakupan penerbangan atau flight envelope yang luas dalam hal kecepatan dan ketinggian. A400M dilengkapi 12 roda utama yang dirancang untuk bekerja di atas bebatuan, kerikil maupun pasir, penyerapan daya kejut yang efisien ke dalam struktur rangka pesawat, serta risiko minimal dari kerusakan akibat benda asing. 4. Mampu terbang hingga 8.700 km. Sobat Pinterven, A400M memang cocok untuk misi strategis atau logistik, karena pesawat ini mampu terbang hingga 4.700 mil laut atau 8.700 km dengan ketinggian jelajah hingga 37.000 kaki dan kecepatan hingga Mach 0,72, serupa dengan kemampuan pesawat angkut bertenaga jet. Selain itu, selama penerbangan A400M bisa merespon krisis dengan lebih cepat dan bisa memposisikan diri di atas turbulensi. 5. Memiliki teknologi canggih. Sobat Pinterven, dalam ruang pilot ada kontrol fly-by-wire dan perlindungan flight envelope. Keduanya untuk memudahkan kru dan pilot untuk mencapai kinerja pesawat yang optimal, hanya dengan input tunggal dan sederhana pada tongkat kendali, seperti menghindar, mengurangi risiko hilangnya daya angkat atau tekanan berlebihan pada rangka pesawat. 6. Pesawat didesain agar sulit dideteksi. Sobat Pinterven, berbeda dengan pesawat angkut lainnya, A400M dirancang agar sulit dideteksi. A400M sulit untuk ditemukan, dihantam, dan dilumpuhkan. Dari segi downtime,
A400M dirancang untuk menjadi pesawat angkut yang fly-by-wire kerusakan, pengaman paling diandalkan. Sobat Pinterfan, Airbus A400M adalah sebuah pesawat transport militer bermesin 4 turboprop. Pesawat ini dirancang oleh divisi militer Airbus untuk mengganti atau melengkapi pesawat yang digunakan dalam peran angkutan udara taktis. Airbus A400M yang pertama kali dibuat telah banyak menghabiskan dana sehingga melampaui anggaran pembuatannya yang hanya beberapa miliar dolar Amerika Serikat. Pesawat ini melakukan penerbangan uji coba perdana di Sevilla, Spanyol pada tahun 2009. Pemerintah Indonesia, jika membeli Airbus A400M, bisa digunakan untuk menjalankan misi kemanusiaan dalam distribusi makanan atau logistik dan sebagai pesawat yang ideal dalam pengangkutan, dan juga bisa membawa jumlah pasukan yang sangat banyak apabila dibutuhkan untuk dikirim ke daerah konflik atau misi kemanusiaan di wilayah seluruh penjuru Indonesia. Bahkan saking besarnya ruangan dalam pesawat Airbus A400M, bisa membawa helikopter, tank, truk militer, atau peralatan militer lainnya, dan juga bisa menurunkan secara langsung dari udara dengan bantuan parasut seperti peralatan tempur atau menurunkan bantuan untuk misi kemanusiaan. Intinya, pesawat ini multiguna, bisa untuk kepentingan militer atau untuk kepentingan bisnis, yaitu mengangkut barang-barang logistik. Pesawat Airbus A400M pernah mendarat di Halim Perdana Kusuma dalam rangka menawarkan pesawat ini kepada pihak TNI Angkatan Udara. Negara tetangga kita, Malaysia, sudah memiliki pesawat Airbus A400M. Sebagaimana diketahui, PT PPI atau PT Perusahaan Perdagangan Indonesia yang sebagai salah satu badan usaha milik negara yang bergerak di bidang perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional, sedang dalam proses membeli 2 unit pesawat angkut A400M buatan Airbus. TNI Angkatan Udara dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PPI menandatangani nota kesepahaman atau MOU pengoperasian pesawat angkut militer A400M pada bulan April 2018 lalu. MOU ini akan menjadi payung hukum bagi TNI dan PT PPI dalam pelaksanaan tugas membantu pemerintah ke depan apapun bentuknya, khususnya dalam mensejahterakan masyarakat Papua, ujar Barhim, sebagaimana dikutip Dinas Penerangan Angkatan Udara atau Dispen AU dalam siaran tertulis saat mensepakati dengan PT PPI bulan April 2018 lalu. Sobat Pinterfan, jangan lupa untuk like video ini dan share ke teman-teman kalian. Watching me, watching the way you move, girl, you're meant to be. So can we just fall in love tonight? I was falling for you. You had me waiting for so long. But if I fall right through, will I land on my own? You're